disilakan oleh nomor punggung 3 Maher berada di tengah net. Tiga setengah net. Tiga sama. Dan nomor punggung 13 Jarwo, pemain dari PWP Perkasa, sudah dilakukan. Lakukan kali ini api kepada Pelo maksudnya. Dan pendek umpannya berlendung. Antisipasi dengan Lukman dibiarkan saja keluar. 4-3. 13 Jarwo terima Maher. Apit motor disandar oleh Lukman. Kali ini dibiarkan saja keluar. Dan menambah angka untuk BVB 5-3. Jarwo, Maher, umpannya kepada Dimas, masih bisa dijangkau pemain baik dari masih kami muliakan. Dan tas bol ditahan dari Bahrul. 4-5 menyambung berkecil kedudukan. Mulia Dani kelumayan BVB. Jarwo masih bisa dijangkau, namun kali ini keluar. 6-4. Nomor punggung 18 Anang Pelan kali terima Maher. Api di para pelu dan mas bol di tangan dari Barul. 5-6. Lampungkan kali ini peteng kepada Anang terima Maher. Api dari upaya kepada Siti. Mas bol di tangan dari Wanto. 16-6 sama. Pelu lagi kali ini masih bisa diblocking oleh Api dari Baril. 7-6 berbalik unggul Mulia Dani Kelumayan. Lukman arahkan beranak. Anang sayang sekali kali ini. Kembali lagi ke arah pertandingan. Jarwo sudah dilambungkan dan kali Apit Abimas masih bisa dijangkau. Langsung saja dari Mas terjadi dari panjang. Irwan tidak mampu diblocking kali ini oleh Apit. Memperkecil kedudukan PVP Perkasa 7-8. Apit motoris adalah dari Maher. Terhenti kali ini di tangan dari Irwan. 8 sama pendek pemain dari PVP. Lampungan Apit kepada kali ini Dimas dibiarkan kembali keluar. Berbalik unggul PVP Perkasa 9-8. Sigit umpankan kali kepada Maher pelan saja. Dan kali Anang terima Lukman. 6-4 tempat yang kosong. 9 sama. Melihatannya tidak mampukan diblocking oleh Apit. 10-9 PVB memimpin di set yang pertama. Dan ini dia Anang jam sekeras dilakukan. Namun kali ini melebar 10 sama. Mulia Dani terima Anang. Lampukan cekat. Oh ternyata pelan. Kali di Apit mampu diblocking dengan baik oleh Bahru. 11-10 PVB memimpin. Dan kali ini Mulia Dani Sigit terhenti di tangan dari Jarwo. 12-10 badan dibiarkan kali ini kembali Lukman. 13-10 di waktu. Dan kembali lagi karena pertandingan sudah dilakukan. Dan kali ini kukuh dilakukan Sigit. Sebelas tiga belas Pelo lampungan kepada Anang. Kami terhenti dari Dimas. 12-13. Satu angka saja tertinggal Lukman. Pelo petek umpan kepada Barul. Asbol di tangan dari Api. 14-12 PVP Perkasa. Arahkan Mulia Dani kali ini kepada Dimas. Masih bisa terima Pelo. Jarwo umpannya kepada Lento. Kali tidak mampu dijangkau bola dari Apit. 15-12 PVP Perkasa. Maher Apit umpannya kepada Pelu. Tasbol di tangan dari Bahrul. 13-15 Lukman Pelu umpannya kepada Jarwo. Menembus blocking yang dilakukan oleh Dimas. 16
Dan kembali lagi karena pertandingan 18 BBB umpat, dan kali ini Dimas, kali ini kepada sedikit masih jadi blocking oleh Barul, blocking rapat dilakukan oleh Carwo dan kawan-kawan. 17-13 BBB perkasa untuk riset yang bernama Mulia tadi mencoba mengejar melalui sedikit, dan kali ini kembali tidak mampu melewati blocking yang dilakukan oleh Barul. 18-13 Lanang sudah dilakukan terima sikit dilangsungkan oleh Abid. Kali ini Banteng lampukan bola tinggi terima, lompat, bola keras dilakukan namun sayang sekali melebar. 19-13 BBB Perkasa. Anang, Lukman Belo, Abid yang terusah dilakukan oleh Mahar, dan Kasbong bentangan dari Irwan. 14-19 mampukah Mulia tadi mengejar, kita saksikan bersama. 5 Mampu kali ini blocking oleh Seget. 21-16 memimpin jauh perolehan angka BVB. Mulia Dani Maher terhenti kembali di tangan dari Jarwo. 22-16 BVB. Mulia Dani belum memperkecil kedudukan. 17-22 Irwan menempatkan bola di tempat yang kosong. 23-17 BVB Perkasa arahkan kepada Maher. Apit motorisasi dilakukan oleh Abilu, ternyata dibiarkan kembali keluar. 24 Bintai melawan 17, masih belum berakhir. 18-24 game point. Mulia Tani BVB Irwan mengakhiri set yang pertama. Pergantian pemain, Maher masuk, ternyata Pai masuk, Maher keluar. Hansi kulit bundar dipegang nomor punggung 18 Anang BVB Perkasa. Jam 9 tidak mampu diantisipasi oleh pemain-pemain dari Mulia Tani. 1-0 Anang, lambungkan Pai, terima sikit, lambungkan kembali Petek kepada Lentu. Tasbol kembali di tangan dari Sikit. 2-0 BVB Perkasa. Ayo, 2-0 Kamsom dilakukan Anang, kembali dibiarkan saja. 3-0 FBB Perkasa. Anang kali ini masih bisa disangkau. Lepas rapat, kembali serangan dilakukan oleh BBB Jawa, dan tasbol kembali di tangan dari Dimas. 4-0 BVB Perkasa. Anang yang mempunyai jam serve yang sangat jelas, kita saksikan bersama BVB. Oh ternyata pelan terima sikit, masih bisa diblocking oleh Barul. Umpankan pada Lendo, lambungkan kali ini Pelo, masih bisa diblocking oleh Barul. Pandai dilasukan sikit, terhenti kembali di tangan dari Irwan. 5-0 masih bisa belum melembutkan permainan Mulia Tani. Capsa tidak boleh Irwan, ternyata Anang dibiarkan saja keluar. 1-5 sikit terima Anang, dan pulang keras tidak boleh Carwo, masih bisa dikembalikan. Rizky Wailo kali ini tidak mampu kembali dikembalikan oleh pemandang dari Mulia Tani. 6-1 Pimpin BVB. Serangan dilakukan oleh Abid, masih bisa dijangkau. Ini dia Lendo, dan masih bisa dikembalikan. Pelo lampukan bola kepada Irwan, masih bisa dikembalikan oleh Abid. Terima Irwan, umpannya kepada Barul. Kali ini
salah pengertian. Arul Anan dua mencoba mengejar Pelo, lampukan kepada Irwan, masih bisa kami blocking dan baik oleh Adimas. 3-6 Pelo Irwan Batek masih bisa dikembalikan Apit, namun sayang sekali keluar. 7-3 kembali lagi Irwan, masih bisa dicangkau. Biarkan kali ini keras tidak boleh baik. 8-3 karena pertandingan FVB 8 sayang kami ini dibiarkan saja keluar. 4-8 Sigit Mulyatani terima anang angka di bawah dilakukan oleh baru terhenti dari api. 5-8 mempercepat kedudukan. Mulyatani terima BVB kali ini anang lambungan bola tinggi Sigit kepada Bemo, dibiarkan saja kali ini keluar. 9-5 pendek BVB Perkasa terima sikit karena quick call dilakukan di bas, tidak mampu di blocking oleh Irwan. 6-9 melihatkan sikit terima anak petek dilangsungkan saja kali ini api terima anak kembali pelintir bola masih bisa dicangkau. Mas kali ini bola di tempat yang kosong. 7-9 dua angka saja tertinggal ini dia BVB. Baru tidak mampu dicangkau oleh nomor punggung 9 Abitu 10-7 Anang lakukan kepada Pai, tidak mampu dicangkau oleh Irwan. 8-10 tim Akti minta BVB Pak kembali lagi karena pertandingan. Terima Anang kali ini cangkau pukulan lagi lakukan menembus blocking yang dilakukan oleh Dimas. 11-8 BVB terima Lukman umpannya berasiki masih bisa di blocking lagi kali ini pukul dilakukan Dimas menembus blocking yang dilakukan oleh Pakul. 9-11 Pai akan kepada Jarwo ukuran raja lakukan oleh Lantoma beri blocking dan Pakul oleh AB lakukan kepada Lukman. Belo kali ini anak dari Dimas. 10-11 kembali mendekat perolehan angka dari Mulyatani. Pai terima ini dia Jarwo tas gol di tangan dari Dimas. 12-10 Arul umpankan kali pada Lukman masih bisa dikembalikan oleh Arul putar bola api dilangsungkan kali ini Lendo terima Dimas quick ball dilakukan masih bisa menyebrang kali ini Lendo disabar kembali Lendo dan keluar kembali dari api. 13-10 sangat ulat kedua pemain kedua tim bermain pada malam hari ini. Baik terhenti kembali di tangan dari Irwan. 14-10 melihat tadi tertinggal kali ini melakukan serangan kepada Sigit masih bisa diblocking Barul. Bola liar masih bisa dijangkau kembali pada blocking dapat dilakukan oleh Lendo kali ini Lukman. Pasbol di tangan pendai. 11-14 Mulyatani arahkan kepada Irwan terhenti di tengah net. 12-13 Lukman arahkan kepada anak umpan dari para lembe masih bisa diblocking api dilangsungkan pendek motori serangan di api kok dilakukan oleh Dimas namun tangan dari Dimas menyentuh net. 15-12 PVP Pak umpankan kali ini api dibiarkan saja keluar. 16-23 6 pertandingan nomor 10 dari BVB Bandeng lakukan terima Belo umpankan api kepada Pak kembali menemui jalan buntu. 17-12 Bandeng media Mulyatani Lukman Belo tidak mampu dijangkau dan Irwan. 13-17 di set yang kedua Mulyatani terima ini dia ternyata kembali diulang servis dilakukan oleh Jarwo BVB ternyata 18-13
Ini dia Imas menempati tempat yang kosong 14-18. Makin cepat tempo permainan pada malam hari ini. Ini dia Bahrul kembali terhenti di tangan dari Api Lukman. Dibiarkan kali servis dari Lukman. 19-15 PPP memimpin. Mulia Tani cetar di tangan dari Lendo 16-19. Lukman terima Jarwo, umpankan kali kepada Jarwo dan pas bol di tangan dari Hadi Mas. 20-16 lambungkan bola tinggi Abid masih bisa dijangkau namun kali ini keluar. 21-16 PVB Mulia Tani. Lukman kembali mampu di blocking oleh Ruan, dilangsungkan Hadi Mas dan pas bol di tangan dari Anang. 17-21 Lukman Velo. Umpan dilakukan saudara Barul, dibiarkan saja keluar. 18-21 PVB kali ini Lendo masih bisa diblocking oleh HP. Umpan kepada Pak 19-21 tim optimin karena pertandingan 19-21 mencoba benar namun serangan dilakukan oleh Irwan. PVP terima Mulia Tani. Lukman masih bisa dikembalikan kali ini oleh Anang. Kali ini Mulia Tani jalan serangan tidak melakukan Dimas. Lukman menyentuh tiang pembatas tidak diperkenankan. 22-19 semakin mendekati akhir dari set yang kedua. PVP pendang terima Lukman. Ulang keras silakan oleh Lukman. 20-22 Sikit 5 Bahrul Pantek. Umpannya pada Irwan masih bisa diblocking Dimas. Lendo Irwan pelan lampukan kepada Sikit dan kali ini tidak mampu diblocking oleh Irwan. 21-22 satu angka saja tertinggal PVB. Kalang serangan kali ini umpannya kepada Jarwo. Lampungan bola tinggi pada Dimas masih bisa dijangkau. Lendo terima Sikit dilangsungkan Abi. Anak bola tinggi Irwan terima Abi. Umpannya kepada Lukman. Sama Sikit terima ini Irwan. Wih kok dilakukan nomor punggung 22 Barul. 23-22 kembali unggul PVB Perkasa. Api cara ini kembali blocking dapat dilakukan oleh Barul. 24 melawan 22 Mulia Tani. Lukman dibiarkan keluar mengaki set yang kedua kembali untuk kemenangan karena pertandingan 0-0 di set yang ketiga. PVB Kalang serang melalui Bahrul dan Tasbol kali ini di tangan dari Abid. 1-0 nomor punggung 10 PVB. Rakan terima Sikit umpan dan kali kepada Dimas. Blocking rapat kembali dilakukan oleh Irwan. 2-0 Irwan. Dimas kali ini Pak I masih bisa diblocking kali ini pemain dari PVP terima ini dia Jarwo kepada Anang. Lampukan bola tinggi kepada Sikit terima Irwan tidak mampu dijangkau oleh Lukman Velo. 3-0 PVP memimpin. Mulia Tani Pak I dan Tasbol di tangan dari Bahrul. 1-3 memperkecil kedudukan namun kembali kalang serangan Jarwo. Tasbol kembali di tangan dari Sikit. 4-1 nomor punggung 10 sudah dilakukan. Apik umpankan kali kepada Dimas menembus jogging yang dilakukan oleh Bahrul. 2-4 Mulia Tani. Ini dia PVP Irwan tidak mampu di blocking kali ini oleh pemain dari Mulia Tani. 5-2 PVB Perkasa. Lampungan bola tinggi Mulia Tani. Kali quick ball dilakukan oleh Sikit terima Api. Umpan kembali pada Lukman pendek masih bisa di blocking kali Irwan. Kali ini Dimas tidak mampu diantisipasi oleh Anang. 3-5 Anang USA
Lapukan kali ini Adi Mas masih berada jantau sikit dan sayang quick ball dilakukan oleh Irfan berada di tengah net amat 5 satu angka sebelah jatah tinggal menjauh tadi lakukan run Abi Ima Ana Irwan masih bisa diblocking Abi kembali Irwan mampu kembali jangan oleh Lukman dan tadi Bahrul Abid berhenti di tangan dari Bahrul 6-4 Anang pelan terima sikit landak kali ini lakukan lima Anang kali ini belum penerapan dilakukan oleh Afi Anang sama nyamatan ketukan Mulia Dani Kolomayan lagi kali terima Jarwo pukulan keras dilakukan oleh Jarwo masih dari blocking Afi dan masih bisa lagi kali ini Afi pelan lambungkan bola tinggi kepada Bahrul Sigit Anang ini ya terjadi rally panjang sehingga dan tidak mampu diblocking oleh Irwan berbalik unggul Mulia Tani 7-6 di set yang ketiga Mulia Tani terima lagi kali ini anak ball dilakukan kembali Bahrul 7 sama IVB berkasa terima Dimas Apik motor disana tidak boleh sikit lapukan bola Anang pelintir bola biarkan saja keluar kembali lagi karena pertandingan Irwan lambungkan bola tinggi kali ini pukulan keras dilakukan oleh Pelo naik tangan dari Jarwo 8 sama Mulia Tani umpankan kepada Anang lambungkan bola tinggi Bahrul terima PVB umpankan kali ini kepada Irwan tidak mampu diblocking oleh Abid 9 sama saling mengejar angka ketua tim bermain pada malam hari ini dan Mulia Tani garang serangan kali ini Adi Mas aduh tambah angka untuk Mulia Tani 10-9 Dimas lambungkan bola kali ini masih bisa dijangkau dan sikit Jarwo Dimas terima PVP Bahrul tidak mampu kali blocking oleh Pelo 10-11 satu angka tertinggal PVP Perkasa arahkan kepada Dimas Apik motorisan tidak terlalu baik kembali terhenti di tangan dari Bahrul 11 sama PVP Perkasa Anang masih bisa dijangkau kali ini Lukman Pelo melewati blocking yang dilakukan oleh Bahrul kembali unggul 12-11 blocking kali ini dilakukan oleh Lukman tidak mampu menghentikan smash dilakukan oleh saudara Bahrul 12 sama Mulia Tani tidak mampu dihentikan kembali oleh menyamakan kedudukan teman dengan smash keraja 13 sama langsung saja Abid kali ini baik tidak mampu diblocking oleh pemain ternyata keluar dan tim Abid minta Mulia kembali pergantian pemain Maher masuk Ribai keluar ini Dimas Abid badan kepada sikit taspol dari Irwan 14 sama kembali rapat
Cahko dan tidak mampu karena di blocking oleh CG 15-14 nomor punggung 10 terima sikit umpanan kepada Lukman menembus blocking yang dilakukan oleh Bahrul 15 sama lagi kali ini wantas gol di tangan dari SCG 16-15 masih bisa dikembalikan Anang pelitir bola lima kali di kumpul dilakukan oleh Maher tidak mampu diblok oleh Jarwo kembali ke gol Mulyatani 29-19 Mulyatani tidak mampu dijangka oleh Dimas 20 sama BVB terima ini dia pemain dari Mulyatani terhenti kembali blocking Bahrul 21-20 Asbol kane di tangan dari Irwan 21 sama Lukman arahkan kepada PVB Bahrul tidak mampu di blocking kembali oleh Sigit 22-21 ampunkan bola tinggi Sigit kali menembus blocking yang dilakukan oleh Anak 22 sama Mulyatani Dimas lakukan seterimana petang bagi berhenti dan kali ini pass ball ditahan dari Sige 23-20 pendeng arahkan kepada Dimas api motor sederhana Lukman masih bisa diblokir namun kali ini menggelinding di padang dari Anang 23 sama Mulyatani BVB Bahrul masih bisa dijangkau Anang kembali Mulyatani galak sana Dimas pas di tangan dari Jarwo 0-0 Mulyatani dan juga BVB pendek kali Mulyatani galang serangan melalui Dimas terhenti di tangan dari Hajar ternyata tas gol di tangan dari Bahrul 1 sama lambungkan bola tinggi kali ini Jarwo terima peteng pukulan telah dilakukan oleh Irwan tidak mampu diantisipasi oleh Dimas 2-1
kali ini Sige tumpah sampai tengah berakhir. Wah, masih bisa dijangkau Apik kemudian Lukman. Bounce ball di dari pendek. Nampaknya Mulyadani mulai menemukan irama permainannya. VVV terhenti kembali di tangan dari Apik. 3-2. Irwan dilangsungkan dan tidak mampu dicangkaukan oleh Dimas. 3-3. Pendek umpannya kali ini kepada Dimas, namun kali ini terhenti di bloknya di dalam pendek. Umpannya dari Irwan dan Tasbol kembali di tangan dari Maher. 5-4 PVP unggul. Bisa dianggap abad lagi kali ini Dimas. Umpulan kelas dilakukan oleh Maher, tidak mampu di blocking oleh pemain dari PVP. Dimas sama Mulyadani, Lukman Pelo lakukan pendek kali ini kembali dilakukan oleh Pak Ruh. Tidak mampu dijangkau oleh Sigit. 7-6 berbalik untuk PVP. Ini dia Abi disambar kali ini bola liar dari Sigit. 7 sama Dimas Mulyadani arahkan kepada Jarwo. Peteng motor disandai dan kemudian anak pelan hilang suara Abi. Kali ini berada Irwan tidak mampu diblocking oleh Abi. Terlambang 7 tim otomat. Ya kembali lagi ke arena pertandingan. 8-7 Mulyadani kalah serangannya lalui Dimas masih bisa dijangkau Irwan dan Tasbol kali ini di tanah risiko. 9-7 lagi Velo Tai. Oh, ternyata Maher tidak mampu di blocking kembali oleh Abahrul. 8-9 Lukman Velo Lampung kali di Irwan. Tasbol dari Sigit. 10-8 Anang Apik motoris yang dilihat Velo pikir pula namun tidak mampu mengelampaui net. 11-8 kembali menjauh. PVP perkasa. Mulyadani terima lagi kali ini Velo lambungan Jarwo kepada Baru. Tasbol di tangan dari Maher. 12-8 tim Odi minta Mulyadani. Krik-krik. Melakukan serangan kali ini. Kalah serangan kali ini. Mulyadani sayang berbal dari Apit. 13-9. Ayo Muani sarap Muani. Anak lambungan kepada Dimas menempat di tempat yang kosong. Menempatkan tombol yang tadi 10-13. Lukman lakukan bola kepada Irwan. Kembali blocking rapat tidak oleh Sidi. 11-13 2 angka saja tertinggal Mulyadani. Namun kembali serangan didapat oleh PVP. Umpannya pada Jarwo masih di blocking kali Api. Walian mampu dimanfaatkan kembali oleh Sigit dengan pukulan kerasnya. 12-13 4 kita saksikan bersama. PVP Irwan masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Lukman kepada Irwan. Kali ini menembus blocking yang dilakukan oleh Maher. 14-12 PVP Mulyadani. Dimas Lukman kali ini masih bisa dijangkau. Benteng lambungan Apit kepada Lukman. Tasbol di tangan dari Irwan. 13-14 Mulyadani. Dimas arahkan kepada Irwan, langsungkan bola tinggi kali kepada Dimas. Masih bisa diantisipasi bola liar Apit. Upaya pada Lukman masih bisa dijangkau Irwan.
tangan dari Apik menyentuh mat. Napa angka untuk BVB 15-13. Ampungkan kembali Kibas. Tas pukul kali ini di tangan dari Jarwo. 14-15. Mulyatani. Jarwo lambungkan bola tinggi dari Lukman Pilo, Abahrul, kali ini masuk di top, kembali lagi karena bertanding 16-15. Melihatani untuk satu angka Lukman Pilo. Pegang si kulit pudar, arahkan kepada lebih lakukan kali ini. Tas gua kembali di tangan dari Abi. Menyamakan kedudukan 16 sama Dimas Galang Serana Abi. Sigit masih bisa dijangkau. Kali ini Bahrul langsungkan kepada Dimas. Sayang sekali melebar. Kali ini berbalik unggul BVB Perkasa 17-16. Maher Dimas lambungkan kepada Anang. Terima Dimas kembali Abi. Kembali kepada Pilu. Tidak mampu diblocking oleh Bahrul. 17 sama Mulyatani. Terima dia pede Bahrul. Dan kembali tasbol di tangan dari Maher. 18-17. PVB Perkasa. Anang arahkan. Ternyata tidak mampu melampaui net. Kembali berikan 18 sama Mulyatani. Lukman Pelo umpankan kepada Rizky. Kali ini masih bisa dijangkau Irwan. Masih bisa dijangkau kembali Dimas. Keluar 20-19. Tim Pak Biminta kembali lagi karena pertandingan 19-20. Coba mengejar pukulan dilakukan oleh Dimas. Terhenti di tangan dari Irwan. 21-19. PVB Mulyatani api kali di sini. 21-21. Lukman Pelo terima dia Irwan. Jarwo pasbol dari Apik 22-20. Semakin mendekati akhir dari set yang keempat, BVB mampukah memenangkan pertandingan pada malam hari ini? Namun serangan dilakukan oleh Mulyatani. Apelo masih bisa dijangkau. Kali Bahrul umpankan Apik. Tasbol di tangan dari Irwan. 21-22. Satu angka saja pemain Mulyatani tertinggal. Bahrul ternyata Irwan terhenti kali di blok oleh Abe. Kembali berimbang 22 sama. Apakah Mulyatani memenangkan di set yang keempat? Kembali lagi ke anak pertandingan Mulyatani. Lalu Dimas terima Anang. Peteng masih bisa ambil oleh Bahrul. Tidak mampu diantisipasi oleh Sigit. 23-22. BVB Perkasa mulai dari api tumpah kepada Dimas. Terhenti di tangan dari Irwan. 24 match point malah lawan 22. Mulyatani umpan kepada Lukman. Masih bisa dijangkau pemain dari lagi kali ini mengakhiri pertandingan.